Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan bersama saya Boni Salman. Oke, jadi seperti biasa rencana kali ini kalau saya punya anjing waraheun didikeun ya kawan-kawan, anjing masih kosong. Jadi saya latih seperti ini kawan-kawan. Nah ini saya punya bahan dua ya kawan-kawan. Cuman masih pada bodoh ya ini, masih pada bodoh. Belum tahu apa buruan apa-apa, kadang yang itu tuh yang si Bibi ya, kalau dengar panting dia sangat bodoh sekali. Biasanya kalau anjing yang berbakat itu udah kelihatan ya jiwa berburunya, kalau ini masih penakut ya kawan-kawan. Jadi ini termasuk selayang Beagle yang tangal, yang susah di, yang nggak ada karakter berburunya. Jadi mudah-mudahan dengan ada pelatihan seperti ini, ada nanti buat pelatihannya supaya anjing ini cepet-cepet ya kawan, cepet belajar berburunya. Ini masih silangan dan umurnya baru 1 tahun. Ini sempat kemarin dikawinin sama si Berry kawan-kawan, cuman jadi apa enggaknya nanti kita lihat, karena ini juga masih pada bodoh kawan-kawan. Jadi ini enggak, jiwa berburunya enggak ada ya kawan-kawan. Jadi tetap kalau anjing yang tangal itu ada yang berbakat, ada yang enggak. Kalau yang enggak berbakat ini udah termasuk kita yang latih, kita yang didik ya kawan-kawan. Kalau kita enggak latih ya enggak mungkin dia juga bakalan mau. Kecuali anjing yang berbakat, gak perlu kita untuk pelatihan seperti ini kan kawan. Nah ini si Bibi juga. Nah ini kan kawan, mudah-mudahan. Jadi seperti biasa kita pakai ganggarangan kawan-kawan, nanti kita ganggarangannya kita ikat, kita lepasin pakai tali, nanti gimana reaksi anjing kita ya. Karena saya juga bikin kontennya sendiri kan kawan, jadi susah juga. Oke, kita lanjut bawa ganggarangannya, karena ini ganggarangannya di atas ini kawan-kawan, tuh di dalam tas ya. Oke, kita ikat di sini. Jadi anjing ini jangan kita lihatkan dulu kawan-kawan ya, ke ganggarangannya jangan kita lihatkan, karena ini spesial latihan seperti ini. Kalau kita langsung dilihatkan dia mungkin nantinya akan fokus ke buruan, bukan ke jejaknya itu kawan-kawan. Jadi lebih susah kalau seperti ini, jadi nanti dia akan mencari kawan-kawan, jadi akan mencari. Oke, kita akan seret ganggarangannya di sini ya. Itu udah jauh. Tuh. Oke. Okay. Ini. Nah, ini ke sini kan ganggarangannya. Sana kan kawan. Nah. Nah, di sini kan. Nah. Ini ganggarangannya. Nah, di sini kan ganggarangannya. Nah, ini ya. Ini ekor ganggarangannya. Ini langsung kita ke pelatihan yang awal. Tadi kita ganggarangannya dilepaskan di sana, dan anjing ini kita langsung bawa ke arah bekas tadi. Gimana reaksi anjing ini kawan-kawan? Apa ada ambu-ambuannya? Nah, tadi saya lepas di sini. Aduh. Nah ini kan, nah belum ada ya kan kan kelihatan ya tuh, nah kelihatan si bocil, si boge, si Bibi ya kan kawan. Nah si Bibi udah kelihatan. Nah di sini kan kawan. Nah, apa ke ambu ya kawan-kawan? Apa enggak? Tuh, masih ke sana. Nah, belum ke ambu. Nah. Udah lihat si Bibi ya. Tuh. Nah. Dia udah lihat kawan-kawan. Ayo, Bi. Happy. Happy. Nah, si Bibi udah lihat. Happy.
Heavy. Heavy. Nah, ini belum apa anak. Nah. Hey. Ayo, Bi. Ayo. 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 Oke, alhamdulillah ya, setelah pelatihan hari ini sekarang udah kelihatan jiwa berburunya udah pada kelihatan. Jadi untuk pelatihan seperti ini kawan-kawan ya, tidak satu kali dua kali, mungkin harus berapa, 3 kali 4 kali lah untuk pelatihan. Nanti kita gabungkan lagi sama si Berry supaya apa pantingnya ya. Dan alhamdulillah dasar berburunya sekarang udah kelihatan muncul berburunya, tinggal kita rajin aja membawa melatihnya lagi. Oke kawan-kawan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bantu subscribe ya kawan-kawan. Sampai jumpa kembali.